Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita kembali panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia serta taufik sehingga kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga langkah kita ke majlis ini dicatat sebagai kebaikan dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang ikhlas. Dan insyaallah taala kita akan kembali membaca kitab Hasyiyatu Kitabit Tauhid dan masih membaca penjelasan tentang keutamaan tauhid. Dan insyaallah taala kita akan bacakan hadis yang terakhir di dalam bab ini, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan hadis yang terakhir kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Rahman An-Najdi hafizahullah ta'ala atau rahimahullah ta'ala, setelah menyebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, beliau menyebutkan sedikit tentang Al-Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim. Karena Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah setelah membawakan hadis ini, beliau menyebutkan rawahu Ibn Hibban wal-Hakim wa sahhahahu, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dan beliau mensahihkannya, yaitu mensahihkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, walaupun ada sebagian ulama juga yang mendhaifkan hadis ini. Tapi tentang keutamaan la ilaha illallah, sangat banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullah mengatakan Ibnu Hibban bikasri al-ha Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hibban ibn Mu'ad ibn Ma'bad ibn Murrah ibn Hadbah ibn Sa'ad ad-Darimi, kunyahnya Abu Hatim at-Tamimi al-Busti al-Syafi'i al-Hafiz. Ini biografi dari Ibn Hibban. Ibnu Hibban dengan baris bawah ha, Hibban. Nama beliau Muhammad bin
Hibban bin Ahmad bin Hibban dan seterusnya. Al-Busti Al-Syafi'i, madhab beliau adalah madhab Syafi'i. Al-Hafidh, apabila seorang ulama dikatakan Al-Hafidh, minimal dia menghafalkan 100,000 hadis. Minimal. Sahibut Tasanif minhas sahih wa tarikh wa thiqat wa du'afa. Beliau adalah pemilik banyak tulisan, di antaranya As-Sahih. Beliau memiliki kitab hadis yang dinamakan dengan As-Sahih. Wa tarikh, begitu juga kitab beliau bernama At-Tarikh. Wa thiqat wa du'afa, beliau juga punya tulisan tentang perawi-perawi hadis yang thiqah dan dhaif. Rawani An-Nasa'i wa Abi Ya'la wa Ibni Khuzaimah wa Khulqun wa Khulqun. Dan beliau juga meriwayatkan, beliau meriwayatkan dari Imam An-Nasa'i dan Abi Ya'la dan juga Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dari ulama-ulama yang sangat banyak. Wa anhu al-Hakim wa ghairuhu, dan Imam Al-Hakim meriwayatkan dari beliau. Begitu juga selain Imam Al-Hakim. Qala al-Hakim, yaitu Imam Al-Hakim, kana min aw'iyatil ilmi wa min uqala'ir rijal. Beliau adalah tempatnya ilmu. Aw'iyah itu artinya bejana. Maksudnya beliau adalah orang yang banyak ilmunya. Wa min uqala'ir rijal, dan termasuk orang yang cerdas. Mata bi madinati Bustin fi ashri 80 sanata 354. Beliau meninggal di kota bernama Bust dekat Afghanistan, atau kalau tidak salah di Afghanistan, pada umur beliau 80 tahunan, dan meninggal pada tahun 354 Hijriah. Sudah berapa tahun ya Ikhwan Fiddin? 1100 tahunan lebih. Tapi namanya masih disebut. Kadang kita ini baru 2 hari meninggal sudah tidak disebut lagi namanya. Dan ada orang bijak mengatakan yang paling pertama hilang dari diri kita adalah nama kita. Ketika kita sudah meninggal dunia, tidak disebut lagi nama kita. Tapi para ulama, nama mereka disebut. Karena apa? Karena ilmunya. Bayangkan sudah meninggal ribuan tahun, masih disebut namanya. Kita nanti nama kita disebut karena apa? Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada para ulama. Wal-Hakim, yaitu Imam Al-Hakim. Karena Syekh mengatakan rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Wal Hakim huwa Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Hamdawiyah Abu Abdullah Ad-Dabbi An-Naisaburi Asy-Syafi'i Al-Imam Al-Hafidz Ar-Rahan. Imam Al-Hakim beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Ibn Hamdawiyah, kunyahnya Abu Abdullah Ad-Dabbi An-Naisaburi Asy-Syafi'i. Jadi kedua-duanya dari kalangan ulama Syafi'i. Al-Imam Al-Hafidz Ar-Rahan. Imam ini disebutkan oleh para ulama lebih tinggi kedudukannya dari Al-Hafidz. Ar-Rahan, yang banyak pergi berguru, banyak bepergian jauh untuk mencari hadis atau ilmu. Sami'a min nahwi alf syaikhin. Beliau mendengar dari 2000 guru. Beliau mendengar dari 2000 guru. Kita berapa guru kita? Apalagi sekarang banyak orang milih-milih guru. Kalau penyampaiannya tidak enak, padahal disampaikan penting, tidak dijadikan sebagai guru. Jadi banyak menjadikan dai itu sekarang sebagai artis. Ketemu ustaznya minta foto, nanti dipajang.
Hati-hati ikhwani fiddin, ini bisa merusak tauhid. Yang paling pertama merusak tauhid itu adalah foto. Ya. Jadi beliau mendengar dari atau berguru kepada 2000 guru. Minhum Ad-Darqutni wal Qaffan wal Baihaqi wa ghairihim. Di antaranya adalah Imam Ad-Darqutni wal Qaffan dan Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Yu'rafu bi Ibnil Bayy'. Beliau juga dikenal dengan Ibnul Bayy'. Sahibut Tasanif minha Al-Mustadrak wa Tarikh Naisabur. Beliau memiliki tulisan yang banyak. Ya, beliau pemilik tulisan yang banyak, di antaranya Al-Mustadrak. Ini yang paling terkenal. Wa Tarikh Naisabur, dan juga beliau punya kitab yang terkenal sejarah tentang Naisabur. Qala Abu Hatim, qama al-ijma'u ala thiqatihi. Berkata Abu Hatim rahimahullah, ulama sepakat tentang kejujurannya. Imam Al-Hakim. Wulida sanata 321 wa mata sanata 405. Beliau lahir pada tahun 321 Hijriah dan meninggal pada tahun 405 Hijriah. Ini juga seribuan tahun sudah meninggal. Wa sahahahu ay qala hadha hadisun sahih. Beliau mengatakan dan mensahihkannya. Artinya Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Hadisun sahihun ay thabitun ala syarti asy-syaikhaini. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa man farada bi tashihihi wa lam yakun mardudan bi 'illatin fa huwa da'irun baina as-sihhati wal hasan. Hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim saja. Hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim saja dan tidak ada sebab untuk menolak hadis tersebut, maka hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim antara dia hadis sahih dan hasan. Hadis yang disahihkan sendiri oleh Imam Al-Hakim kemudian tidak ada sebab untuk menolak hadis tersebut, maka hadisnya antara sahih dan hasan. Kemudian Syekh mengatakan wa asahu man sannafa fi sahih ba'da syaikhaini Ibnu Khuzaimah fa Ibnu Hibban fal Hakim. Dan yang paling sahih kitab hadisnya, ya, kitab sahih dari kitab hadis yang paling sahih setelah Bukhari Muslim adalah Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah, kemudian Ibnu Hibban, kemudian kemudian Al-Hakim. Ini urutan disebutkan oleh para ulama. Kitab hadis sahih, ya. Sahih. Ada hadis namanya Kitabus Sahih. Yang paling sahih adalah Imam Al-Bukhari, kemudian Muslim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Selanjutnya beliau menyebutkan hadis yang terakhir di dalam bab ini. Walid Tirmidhi, bisa juga Turmudhi, Tirmidhi atau Turmudhi. Walid Tirmidhi wa hassanahu an Anasin radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqaitani la tushrik bi shay'an لأتيتك بقرابها مغفرة. وللترمذي وحسنه. Di dalam riwayat Imam Tirmidhi, dan Imam Tirmidhi menghasankannya. Dan Imam Tirmidhi nama beliau adalah Muhammad bin Isa. Terkenalnya dengan Imam Tirmidhi. Namanya Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa ibn Ad-Dhahhak wakila ibn Sakan As-Sulami. Kunyahnya Abu Isa, Sahibul Jami' Wahadul Huffaz. Beliau pemilik kitab Al-Jami' atau yang lebih dikenal dengan Sunan At-Tirmidhi. Nama yang sebenarnya adalah Al-Jami'. Salah satu Huffaz. Walahu fi fununis sina'atil hadithiyah
ma lam yusharikuhu fihi ghairuh. Beliau memiliki kepandian di dalam hadis, ilmu hadis yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama yang lain. Wa kana dharirul basar. Beliau adalah orang yang sakit matanya atau kurang penglihatannya. Wa turmud nidbatun li baladatin qadimatin bi tarfi jayhun. Mata biha sanata 279. Beliau meninggal pada tahun 279. Wa qala, yaitu Imam At-Tirmidzi. Wa qala, ini perkataan Imam Tirmidzi. Aradtu bil Hasan ma la yakunu fi sanadihi muttahimun bil kadhib wa la yakunu syadzan. Imam At-Tirmidzi mengatakan, yang saya maksudkan dengan hadis Hasan adalah hadis yang di sanadnya tidak ada orang yang dituduh berdusta, muttaham bil kadhib, dan juga tidak ada perawi hadis yang syadz. Apa maksudnya muttaham bil kadhib? Ya, ulama hadis menjelaskan maksud muttaham bil kadhib adalah orang yang terkenal suka dusta, suka berbohong, tapi tidak diketahui dia berbohong atas nama Nabi. Dia tidak berbohong atas nama Nabi, tapi suka berbohong dan terkenal sering berbohong ketika berbicara. Kalau orang yang berbohong atas nama Nabi disebut kadzab. Kalau dia terkenal sebagai pendusta tapi tidak pernah berdusta atau tidak diketahui apakah dia pernah berdusta atas nama Nabi, disebut dengan muttaham bil kadzib. Ini salah satu yang menyebabkan perawi hadis dhaif. Syadz, dan tidak ada juga perawi syadz, yaitu perawi yang menyelisihi perawi hadis yang lebih kuat ketsiqahannya. Ini penjelasan tentang maksud Imam At-Tirmidzi mengucapkan hadisun hasan. Wa yurwa min ghairi wajhin. Dan juga hadis hasan menurut Imam Tirmidzi adalah hadis yang diriwayatkan dari berbagai macam jalan, bukan dari satu jalan. Wa qala Syekh, berkata Syekh. Siapa maksudnya Syekh? Ada yang masih ingat? Syekh Sulaiman bin Abdullah, cucunya Syekh Muhammad At-Tamimi. Al-Hasan fi istilahihi ma rawa min wajhain wa laysa fi ruwatihi man huwa muttahimun bil kadhib wala syadz wala mukhalifun lil ahaditsis sahihah. Maksud Imam At-Tirmidzi di dalam istilah beliau dengan hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan dari dua jalan dan tidak ada di dalam sanadnya perawi yang dituduh berdusta atau muttaham bil kadzib atau syadz sebagaimana yang kita jelaskan tadi, dan tidak ada juga perawi wala mukhalifun lil hadis sahihah, dan juga tidak menyelisih hadis-hadis yang sahih. An Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf. Ini kita banyak menyebutkan ulama ini. Semoga kita bisa mencontohi mereka. Anas radhiyallahu anhu, beliau Anas ibn Malik ibn Nadhr ibn Damdam ibn Zaid ibn Haram ibn Jundub ibn Amir ibn Ghanam ibn Adi ibn Najjar Abu Hamzah Al-Khazraji Al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaddamahu 10 sinin. Beliau adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan Anas radhiyallahu anhu. Beliau menjadi pembantu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Wa qala lahu. Dan ini keutamaan Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhalahu al-jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan masukkan dia ke dalam surga. Makanya Anas radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang banyak hartanya. Kemudian banyak anaknya. Beliau pernah menguburkan anaknya dan dia mengatakan, saya tidak tahu anak saya yang saya kuburkan ini anak saya yang keberapa. Ya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masukkanlah dia ke dalam
surga, dan insyaallah beliau masuk ke dalam surga. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa huwa ibnu Ashr. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Anas bin Malik berumur 10 tahun. Faqalat ummuhu hadha gulamun yakhdimuka. Ya. Kemudian ibunya, ya, cerdas si ibunya. Ibunya mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini anak saya, dia akan menjadi pelayanmu." Ya. Sehingga ibunya mendapatkan kemuliaan dari ini. Akhiru man mata min as-sahabati bil Basrah sanata 92 faqad jawaza al-mi'ah. Beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal di Basrah di tahun 92 dan telah melewati 100 tahun, umurnya lebih dari 100 tahun. Beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, jika seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqaitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka kemudian engkau bertemu denganku tanpa pernah menyekutukanku dengan sesuatu, maka aku akan datangkan pengampunan sepenuh bumi juga. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Maka pantas bagi kita untuk memahami hadis ini, dan cukuplah ini sebagai motivasi kita untuk belajar tauhid dan memperbaiki tauhid kita. Berkata Syekh di sini, ay mil'ul ard, yaitu sepenuh bumi. Dzakara al-musannif rahimahullah akhir al-hadis wa huwa hadisun qudsi. Di sini Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan hadis yang terakhir di dalam bab keutamaan tauhid dan tauhid sebagai penghapus dosa, yaitu hadis qudsi. Wa awwaluhu, dan awal hadis ini adalah diriwayatkan secara sempurna awalnya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan dosamu, wa la ubali, dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, lau balagat, ya bena Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وهي أنا آدم, jika dosamu sampai memenuhi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosamu, wala ubali, dan aku tidak akan peduli. Wahai anak Adam, lau ataitani bikurabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bikurabiha maghfiratan. Seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku tanpa pernah menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bikurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangkanmu ampunan sepenuh bumi juga. Ikhwani wa akhwati fiddin, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, hadis ini kembali mengingatkan kepada kita tentang luasnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Seandainya seluruh manusia berbuat dosa kemudian mereka bertaubat, maka ampunan Allah subhanahu wa ta'ala masih cukup.
Allah Subhanahu wa taala masih bisa mengampuni dosa-dosa mereka. Dan ini merupakan nikmat. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seandainya dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah dan tidak ada pintu taubat, maka manusia akan cepat binasa di muka bumi ini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab kita dengan setiap dosa yang kita lakukan, maka kita tidak akan dibiarkan hidup di muka bumi ini. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas, dan alhamdulillah Allah jadikan ampunan itu di tangannya, bukan pada tangan manusia. Seandainya ampunan ada di tangan manusia, maka banyak di antara kita masuk ke dalam neraka. Lihat ikhwani fiddin, ketika ada saudara kita yang salah kepada kita, sekali kita maafkan, dua kali kita maafkan, tiga kali kita maafkan, keempat kali tidak ada kata maaf. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosamu, dan saya tidak akan peduli sebanyak apapun dosa itu. Dan seandainya dosamu sampai memenuhi langit, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dan Allah tidak akan peduli berapa dosa hambanya itu. Seandainya seorang datang kepada Allah dengan membawa dosa yang memenuhi bumi ini, dengan syarat tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan. Intinya di sini ikhwan fillah, la tusyrik bi syai'an, dan tidak pernah menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Imam Al-Qari mengatakan, faidatul qaid ay yakuna mautuhu 'ala tauhid. Faidah disebutkan di sini la tusyrik bi syai'an, yaitu agar dia meninggal dalam keadaan bertauhid. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim wa ghairuhuma an Abi Dzar wa ghairuhuma an Abi Dzar, wa man amila قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. Barang siapa yang melakukan kesalahan yang memenuhi bumi, kemudian bertemu denganku tanpa pernah menyekutukanku dengan suatu apapun, maka aku akan jadikan ampunan yang semisal dengannya. Ini juga riwayat lain yang menyebutkan makna yang sama. وأخرج الطبراني في الثلاثة عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم مهما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بمثلهن بملئهن من المغفرة وغفرت لك ولا أبالي. Disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, wahai anak Adam, bagaimanapun engkau beribadah kepadaku dan berharap kepadaku dan engkau tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Dan jika engkau menghadap kepadaku dengan kesalahan sepenuh langit dan bumi, kemudian engkau maka aku akan berhadapan denganmu dengan ampunan yang semisal dengannya. Wa ghafartu laka wa la ubali, dan aku ampuni dosamu, wa la ubali, dan aku tidak akan peduli. Dan sangat kita butuh ikhwani fiddin untuk mendapatkan ampunan seperti ini. Entah kita tidak tahu sudah berapa dosa kita, mungkin sudah memenuhi bumi ini dosa-dosa kita yang kita lakukan, baik dosa yang kita lakukan murni dengan dosa atau dosa yang kita lakukan tatkala kita beribadah, dari kurangnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
hassanahu As-Suyuti. Hadis ini dihasankan oleh Imam As-Suyuti. Faman ja'a ma'at tauhid biqurabil ardi khataya laqiyahu Allah biqurabihi maghfiratan. Barang siapa yang datang membawa tauhid, barang siapa yang datang dengan tauhid dan juga membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Fa in akmalal 'abdu tauhidahu wa akhlasahu lillah wa qama bi syurutihi awjaba dzalika maghfiratan ma qad salafa min ad-dunub wa mana'ahu min dukhulin nar. Apabila seorang hamba menyempurnakan tauhidnya dan mengikhlaskannya untuk Allah, dan dia menegakkan syarat-syarat, maka itu akan menjadi sebab atau akan mendatangkan ampunan atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dan akan menjadi penghalang dia untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi apabila seorang hamba menyempurnakan tauhidnya dan dia ikhlaskan untuk Allah dan dia menunaikan syarat-syarat dan kewajibannya, maka ini akan menjadi sebab dia mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan dan menjadi penghalang masuk ke dalam api neraka. Dan ini banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dalilnya. Seperti misalnya ada seorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa zina, tapi Allah Subhanahu wa taala hapus dengan apa? Berbuat baik kepada anjing, memberi minum seekor anjing. Apakah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran perbuatannya saja? Tidak. Tapi karena di hatinya ada keikhlasan, ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa illa tidak semua orang yang beri minum ekor anjing kemudian dihapus dosanya. Akan tapi ini disebabkan karena keikhlasan. Dan ini menunjukkan agungnya keikhlasan dan tauhid. Dan ikhlas serta tauhid merupakan di antara sebab terhapusnya dosa, sekalipun dosa besar. Sekalipun dosa besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Innal 'abda la yataqarrabu ila Allah Subhanahu wa taala bi naw'in minal ibadah." Seorang hamba bisa saja dia beribadah kepada Allah dengan satu bentuk ibadah. Yakmulu fihi ikhlasuhu wa 'ubudiyyatuhu lillah. Yang dia sempurnakan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut, yukaffirullahu bihi al-kaba'ir. Dengan keikhlasannya itu Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa besarnya. Ini adalah keutamaan tauhid yang bisa menghapus dosa seperti yang disebutkan dalam hadis ini, ikhwan fillah. Sekalipun dosa itu memenuhi langit atau bumi, selama orang tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ada dua makna hadis ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Bin Baz dan tadi juga pertama dijelaskan oleh Syekh. Yang pertama, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan yakin, memenuhi syarat-syaratnya, kewajibannya, dan dia tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa, maka orang yang tauhidnya seperti ini, orang yang sempurna tauhidnya seperti ini, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk ke dalam surga dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Agar kita bisa memahami hadis ini dengan benar. Jadi maksudnya kata para ulama, pertama, orang yang bertauhid, menyempurnakan tauhidnya, memenuhi syarat-syarat dan kewajibannya, dan dia tunaikan hak-hak tauhid, maka tauhidnya yang sempurna ini akan menghapus dosa-dosanya. Karena orang yang seperti ini, tauhidnya yang sempurna, tauhidnya tidak mungkin dia terus-menerus melakukan dosa. Maka kalau ada dosanya, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Kemudian makna yang kedua, orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia bertaubat. Dia bertaubat dari segala dosa yang pernah dia lakukan. Dia mengucapkan tauhid dengan ikhlas, dengan yakin. Kemudian dia tinggalkan semua dosa-dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya.
Ini makna hadis-hadis yang seperti ini. Dan bukan seperti yang dianggap oleh sebagian orang. Apabila orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan, ini adalah pemahaman yang keliru. Tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Ada di antara mereka yang disiksa. Kalau ada orang yang, sebagaimana yang pernah kita jelaskan dari penjelasan Syekh, kalau ada orang yang bertauhid, akan tapi dia terus-menerus melakukan dosa, maka dosa ini yang akan melemahkan tauhidnya, sehingga tauhid yang ada di dalam hatinya tidak mampu menghapus dosa-dosa yang dia lakukan, tidak mampu menghapus dosa-dosa maksiat yang dia lakukan. Dari sini juga kembali kita ingat ikhwani fiddin, maksiat mempengaruhi apa? Tauhid kita. Maka jangan pernah melemahkan tauhid kita dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna at-tauhid al-khalis alladhi la yushawwibuhu syirkun la yabqa ma'ahu dhanbun walau kanat khurab al-ardi. Tauhid yang ikhlas, yang tidak bercampur dengan kesyirikan, tidak akan tersisa bersamanya dosa, sekalipun dosa itu sepenuh bumi ini. Jadi tauhid yang ikhlas, yang tidak ada syiriknya, tidak akan tersisa bersamanya dosa, sekalipun dosa itu sepenuh bumi ini atau sepenuh langit ini. Dan di dalam hadis ini terdapat faedah si'atu karamillah wajudihi wa kathrati thawabit tauhid wa takfiruhu dzunub. Hadis ini menjelaskan tentang luasnya kemurahan Allah dan besarnya pahala, banyaknya pahala tauhid, dan tauhid sebagai penghapus dosa. Maka orang-orang yang banyak dosanya, cara terbaik untuk menghapus dosa-dosa tersebut adalah dengan bertauhid, mempelajari tauhid dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita lihat ikhwan fillah, ada orang yang bertaubat, ada orang bertaubat, tapi dia tidak mulai taubatnya dengan pintu atau dari pintu tauhid. Kita lihat dia masih melakukan dosa-dosa besar. Dia masih melakukan dosa-dosa besar karena dia masuk ke pintu taubat bukan melalui tauhid. Tapi ketika dia bertaubat melalui pintu tauhid, maka dia akan mudah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Inilah sebabnya kenapa dakwah harus dimulai dengan tauhid. Karena kalau kita tidak mulai berdakwah dengan tauhid, kita akan, kita sebagai dai, banyak hal yang harus kita perbaiki. Satu persatu kita akan perbaiki. Berbeda kalau dengan tauhid, maka dengan sendirinya nanti dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang yang mengenal tauhid. Semua dosa-dosa besar, bahkan dosa besar yang dahulunya dianggap sebagai perbuatan yang halal, mampu dia tinggalkan. Dan ini banyak saksinya, dan insya Allah di antara antum ada yang merasakannya. Dahulu sebelum mengenal tauhid begitu berat meninggalkan, hatta perbuatan makruh begitu berat ditinggalkan. Tapi begitu mengenal tauhid ditinggalkan perbuatan-perbuatan dosa besar, haram ditinggalkan semuanya, riba, kemudian juga musik, apalagi perbuatan-perbuatan haram yang lainnya yang jelas keharamannya, ya, ditinggalkan. Kenapa? Karena mulai bertaubat dengan tauhid. Maka sebenarnya apabila kita berdakwah melalui tauhid, ini memudahkan jalan bagi kita. Sehingga dahulu Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an, yang Allah turunkan adalah ayat-ayat, surat-surat yang menjelaskan tentang tauhid, akidah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya ayat-ayat yang turun di kota Makkah adalah ayat tentang larangan berzina, maka manusia pada zaman itu akan mengatakan la natruku zina, kami tidak akan tinggalkan zina. Kalau seandainya ayat yang pertama turun adalah jangan minum khamar, maka yang pertama kali mereka akan mengatakan la natruku al khamar, kami tidak akan tinggalkan khamar. Kalau seandainya ayat yang pertama kali turun adalah tentang larangan mencuri, maka mereka akan mengatakan kami tidak akan mencuri. Tapi ketika akidah sudah kuat, ya, mereka begitu cepat taat kepada Allah dan Rasulnya.
Inilah rahasianya Ikhwan Fiddin, kenapa ulama Ahlussunnah menekankan dakwah dengan tauhid. Ya, sekarang kita ajak orang sholat, tapi setelah sholat berbuat maksiat, melakukan dosa-dosa besar. Kalau kita larang, nanti malah tidak sholat lagi. Ya. Kan ada yang seperti itu. Jangan dilarang dulu, nanti tidak naik ke masjid lagi. Besok dia lakukan perbuatan haram yang lain lagi. Jangan dilarang dulu nanti. Ya. Siapa yang capek? Jadi habis waktu kita. Tapi kalau berdakwah dengan tauhid, maka kita akan mendapatkan jalan yang lebih mudah. Tapi tentunya Ikhwani Fiddin, mendakwahkan tauhid itu tidak harus keras. Bisa kita dakwahkan orang tauhid dari hadis-hadis seperti ini. Lihat hadis-hadis seperti ini. Apakah tidak ada seorang muslim? Apakah ada seorang muslim yang tidak tertarik belajar tauhid ketika mendengarkan hadis seperti ini utamanya? Setiap muslim ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Tapi terkadang orang kalau sudah bertauhid berarti dia harus apa istilahnya? Ya, semuanya harus dibalik dalam satu waktu. Orang harus berubah dalam satu waktu. Ya. Jadi butuh cara yang bijak, ya, hikmah untuk mendakwahkan tauhid ini, karena banyak orang yang belum paham, sehingga membutuhkan cara yang baik untuk menjelaskannya kepada orang-orang yang kita dakwahi. Tayyib ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Syekh melanjutkan penjelasannya tentang hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala al-musannif ta'ammal al-khams al-lawati fi hadith Ubadah. فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث إتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. Berkata al-musannif yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, ta'ammal, renungkan al-khamsul lawati fi hadith Ubadah, lima perkara yang disebutkan dalam hadith Ubadah bin Samit. Hadis pertama dalam bab ini. Jadi Syekh menyebutkan satu ayat dan berapa hadis? Empat hadis. Hadis yang pertama hadis Ubadah bin Samit. Yang kedua hadis Itban. Yang ketiga hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Yang keempat, yang terakhir hadis Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu. Ya. Antum hafalkan hadis-hadis ini. Karena kita akan pindah ke bab baru. Antum jangan lupa untuk menghafal hadis-hadis yang sudah kita baca. Kata beliau, renungkan lima perkara yang ada di hadis Ubadah, yaitu tentang kesaksian la ilaha illallah dan Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum wal jannatu haq wal naru haq. Idza jama'ta bainahu wa bain hadits Itban. Dan jika engkau satukan dengan hadits Itban. Apa hadits bunyi hadits Itban? Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah. Jika engkau satukan hadis Ubadah dengan hadis Itban dan hadis-hadis setelahnya, maka akan jelas bagimu makna ucapan la ilaha illallah. Artinya kita akan tahu bahwasanya la ilaha illallah ini ada syaratnya ketika mengucapkannya. Apa syaratnya? Tidak berbuat syirik sebagaimana dalam hadis Anas tadi juga. Lo ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyrik bi syai'an, dengan tidak pernah berbuat syirik kepadaku. Ini syaratnya. Jadi tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian selamat atau bebas dari api neraka, tidak.
dia akan selamat kalau mengucapkan la ilaha illallah dengan memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi kewajiban-kewajiban la ilaha illallah. Wa tabayyana laka khata'ul maghrurin, dan akan jelas juga bagimu kesalahan orang-orang yang tertipu, yang tertipu dengan ucapan la ilaha illallah. Dengan sekedar mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang-orang tertipu disebabkan karena jahil, ya, tidak mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ucapan la ilaha illallah ini ada syaratnya untuk bisa menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada syaratnya agar la ilaha illallah ini bisa menjadi kunci surga. Wa fihi anna al-anbiya yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah. Ini beliau menyebutkan faedah dari hadis-hadis yang sebelumnya juga. Di dalam hadis-hadis tadi terdapat faedah, yaitu para nabi masih butuh diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Nabi sekelas Nabi Musa alaihissalam Isa alaihissalam masih butuh diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan la ilaha illallah, apalagi kita. Jadi seorang nabi, seorang rasul saja masih perlu diingatkan tentang keutamaan tauhid, apalagi kita. Maka perlu kita untuk senantiasa ingat keutamaan la ilaha illallah, keutamaan tauhid. Dan juga wa tanbih li rujhanaha bi jami'il makhluqat ma anna katsiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuhu. Dan di dalam hadis tersebut juga ada penjelasan bahwasanya kalimat la ilaha illallah mengalahkan beratnya seluruh makhluk, ya. Mengalahkan beratnya seluruh makhluk sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Padahal banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah timbangannya ringan nanti di akhirat. Berarti tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah timbangannya kemudian berat, timbangan la ilaha illallahnya mengalahkan dosa-dosanya, tidak. Orang yang berat timbangannya dengan mengucapkan la ilaha illallah adalah orang-orang yang seperti tadi, tidak pernah berbuat syirik, ya. Kemudian mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat dan melaksanakan kewajibannya. Kemudian juga faedah yang lain. Wa fihi annaka idza arafta hadits Anas arafta anna qawlahu fi hadits Utsman inna Allah haram 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah anna tarka syirki laysa qawluha bil lisani faqat. Ya. Dan di dalam hadis-hadis tersebut juga ada faedah. Ya. Engkau bisa mengetahui dari hadis Anas. Jika engkau mengetahui hadis Anas, maka engkau akan mengetahui maksud hadis Utsman yang menyebutkan Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah. Bahwasanya tidak hanya sekedar meninggalkan syirik dengan ucapan, harus meninggalkan syirik dengan perbuatan. Sebab di hadis Anas yang terakhir ini disebutkan, ya, la tusyriku bi syai'an, engkau tidak berbuat syirik kepada aku. Ini mengharuskan kita meninggalkan syirik dengan perbuatan. Karena ucapan la ilaha illallah itu adalah ucapan yang menunjukkan kita meninggalkan syirikan, tapi baru sebatas ucapan. Sehingga ketika orang berbuat syirik dengan perbuatannya, maka ucapannya ini tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Jadi dengan kita memahami hadis Anas dan hadis Utsman, kita akan mengetahui seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan syirik dengan perbuatannya. Tidak cukup dengan lisan saja, tidak cukup dia mengucapkan la ilaha illallah saja, dia harus jauhi segala bentuk kesyirikan. Famaghfiratu dzunub mashrutatun bisalamati minasyirki qalilihi wa katsirihi. Maka pengampunan dosa disyaratkan dengan selamatnya dari segala bentuk kesyirikan, yang kecil maupun yang sedikit maupun yang banyak. Falladhi la yaslam minal akbar la tanfa'uhu aslan. Jadi pengampunan dosa syaratnya adalah selamat dari syirik, baik syirik yang sedikit maupun yang banyak, yang kecil maupun yang besar.
orang yang tidak selamat dari syirik besar, dia ucapan la ilaha illallah tidak ada manfaatnya. Orang yang tidak selamat dari syirik besar, tidak ada manfaat dari ucapan la ilaha illallahnya. Walladhi mata wa mahul asghar tad'ufu ma'ahu. Orang yang mati dengan membawa syirik kecil, maka ini akan melemahkan tauhidnya. Fala yaqwa qawluha ala takfiris sayyiat. Maka tidak kuat ucapan la ilaha illallahnya untuk menghapus dosa-dosanya. Kalau dia mati membawa syirik kecil, maka tauhidnya lemah sehingga tidak mampu untuk menghapus dosa-dosanya. Walladhi ma'ahul bid'ah wal ma'asi yang khusus sawabuha. Yang khusus sawabuha. Dan orang yang mati, orang dari orang-orang yang bertauhid dengan melakukan perbuatan bid'ah dan maksiat, maka akan berkurang pahalanya. Di sini ada yang belum kita jelaskan sedikit, ikhwan fillah, kelewatan tadi, yaitu nomor 2. Ai thumma mata hala kaunika la tusyriku bi syai'an. Yaitu kemudian engkau mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku. Wa hadha syartun thaqilun fil wa'di bi husulil maghfirati wa huwa as-salamatu min asy-syirki qalilihi wa katsirihi. Ini adalah syarat yang besar, syarat yang berat. Engkau bertemu denganku dengan tidak berbuat syirik. Ini syarat berat. Kenapa ikhwan fillah? Karena harus selamat, berarti harus selamat dari syirik kecil dan besar. Sementara syirik di umat ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhfa min dabibin namlah. Lebih tersembunyi dari jalannya semut. Dan kita harus bersih dari syirik. Termasuk juga kesyirikan ikhwan fillah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, termasuk syirik kecil hubbul mal, cinta kepada harta yang menjadikan kita lalai dari beribadah. Cinta kepada harta dunia sehingga menyebabkan kita melakukan perbuatan yang haram. Ini juga bagian dari syirikan. Kenapa? Karena Nabi menyebutnya sebagai abdun, sebagai hamba. Berarti dia tidak murni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia juga hamba Allah, di sisi lain dia hamba. Nabi SAW menyebutkan abdul dinar wa abdul dirham wa abdul qatifah wal khamisah. Dia adalah hamba dinar dan hamba dinar dirham, disebutkan hamba. Dan ini Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan, orang yang besar kecintaannya kepada dunia sehingga menyebabkan dia lalai dari beribadah kepada Allah, maka dia tidak selamat dari syirik yang kecil, ya, atau tidak selamat dari sedikit kesyirikan. Sementara ini menjadi syarat untuk mendapatkan pengampunan yang disebutkan dalam hadis. Wala yaslam min dzalika illa man ata biqalbin salim. Dan tidak ada yang selamat, ya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Kata Ibnu Abbas, yang salim adalah ayyashhadu an la ilaha illallah. Yaitu dia bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah. Kata Imam Al-Mujahid, hati yang selamat adalah as-salimu minasyirk, selamat dari kesyirikan. Wa man ata bila ilaha illallah wa huwa musyrikun lam tasih minhu aslan wa lam turajjih hasanatuhu bisayyiatihi wa la yuhramu 'alan nar. Barang siapa yang datang dengan la ilaha illallah sementara dia berbuat syirik, maka tidak sah syahadatnya, ya, dan kebaikannya tidak bisa lebih berat daripada kesalahannya. Wala yuhramu 'alan nar, dan dia tidak diharamkan dari api neraka. Artinya masuk ke dalam api neraka, waliyadu billah. Semoga apa yang kita jelaskan ini bisa dipahami. Dengan demikian kita telah selesai membahas keutamaan tauhid, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan bab yang berikutnya. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan afiah dan bisa melanjutkan pembahasan berikutnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.